orang Indonesia juga karena sekarang lagi COVID jadi susah cari APK tuh, APK-nya lagi narik jaring di belakang. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, think you're something out of my... Nelayan Taiwan sudah mulai pada belayar kapal harian, berangkat sore pulang pagi. Dan posisi di Pelabuhan Henzhou, Kabupaten Penghu Country, khususnya di Kepulauan Taiwan. Kapal ini CT2 dengan seri 6035 dan lebar kapal sekitar 3 meter, panjangnya hampir 15 meter dengan ABK kapal 2 orang Indonesia. Lampunya juga beda teman-teman dengan kapal Indonesia, lampunya ke atas. Namanya juga bercumi pasti lampunya banyak. Dengan kecepatan kapal mungkin sekitar 30 knot. Lumayan agak besar sih, soal kualitas jangan diragukan lagi, kapal sini terbuat dari bahan fiber dan kekuatannya sangat bagus teman-teman. Meskipun kapal nelayan, sangat rapi, bikinan Made in Taiwan. Dan ini sama juga CT2 tuh, posisi lampunya beda dari kapal tadi yang pertama. Ini di posisi lampunya ke bawah seperti kapal-kapal cumi Indonesia. Ini juga sama CT2, cuma ini agak kecil sedikit sama CT2 nya posisinya sedang parkir. Kenapa kapal nelayan Taiwan larinya sangat cepat? Karena mayoritas mesinnya pakai 6D semua, maka dari itu kecepatannya lumayan cepat, meskipun gak terlalu cepat seperti speedboat. Kapalnya sudah mulai berbelok arah. Ini APK-nya satu orang Indonesia juga, karena sekarang lagi COVID jadi susah cari APK. Tuh APK-nya lagi narik jaring di belakang. Jaringnya tetap semangat kawan, ciayo ciayo. Jaringnya di belakang. Oke teman-teman, terima kasih. Video kali ini cukup sampai di sini dulu. Dan bila mana teman-teman suka dengan video kami, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua dan terhibur. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Salam meduluran.